Mengungsi itu tidak ada rekayasa, Pak. Aslinya. Tidak ada orang meminta-minta ke orang. Ada. Seandainya tidak, korban sini tidak mengungsi. Ada rumah atas semua. Masa kita ini disuruh pindah, mana kita tidak punya kendaraan dibawa barang-barang ke rumah? Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah, mana barang-barang ke rumah? Kemana? Bagaimana ini? Begini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Kata tentara besok, kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Sedetik itu kan kita harus meninggalkan. Ketika pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitas bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita selalu mau disuruh bangun tenda kembali lagi, mau dibubarkan lagi. Aman-aman,